Halo, sampai ketemu di bengkel Idek. Kalau di depan ada lamban jeret, ada lamban wheels, di tengah-tengah ada metal craft, di belakang ada lamban jeret. Ada bengkel Idek. Bengkel Idek itu bengkel kita dari aku kecil punya bapak. Nama bapak saya Pak Idek. Terus tahun 2013-14 gitu bapak sudah enggak banyak activity, makanya dulu bengkel genset, bengkel alat berat. Sekarang jadi bengkel mobil karena dipasrahkan ke saya, ya udahlah aku senengnya mobil ya bengkel mobil. Belakang kita ada mobil Vitaranya tim saya, Bayangkara Community Rengat, miliknya Pak Henry. Dua pintu, ini Vitara SBB yang dimodifikasi untuk off-road adventure ekstrim. Makanya kita bikinkan kit, ini kitnya semuanya bikin, gardan, mulai gardan depan nih kita lihat. Gardan depannya ini sebenarnya gardan Jimny. Anak-anak udah tau lah, aku baru jarang ngerjain ini, baru dua kali mungkin. Ini gardan Jimny belakang yang dipotong, terus dikasih final gear 843, kasih locker. Lockernya 208, lockernya pakai RC208, terus kita kesini. Ini ada per, per depan, per belakang yang kita custom juga. Terus ini part, ini arm depan, ini ada link suspensi belakang kita bikin jadi 5 link yang kan aslinya dia 3 link pakai 3 angel, tapi kalau buat off-road sekarang kurang kuat, makanya kita bikin 5 link yang belakang kayak jadi kayak VX80 gitu. Terus custom semua yang depan kita bikin juga. Terus as rodanya pakai Mitsubishi L200, jadi harusnya kuat, harusnya jauh lebih kuat. Freelocknya juga pakai Mitsubishi L200 Strada. Bannya pakai ban 31 Extreme, peleknya cukup pakai Daytona. Terus mesinnya aslinya G15 karburator, kita ganti head ke atas sama ECU-nya punya G16, jadi nanti akan jadi injection. Terus gear transfer case-nya kita ganti pakai yang low gear, jadi gigi low-nya, gigi low-nya kita ganti yang 1:4. Jadi nanti Vitara ini jadi saat low lebih low banget. Biar harapannya kaki-kakinya kuat, as roda awet, terus mesin torsinya juga kuat. Karena dia lebih low sekitar 30%, artinya torsinya naik 30%. Jadi kita nggak perlu engine swap. Sangat hemat. Semoga proyek Vitara ini bisa murah dan bisa dicontoh banyak orang. Jadi kalau mau ikut main extreme offroad itu bisa tidak terlalu mahal. Nanti ke depan kita juga akan bikin Jimny, kita akan kita modifikasi jadi extreme offroad yang sangat terjangkau. Kita lagi nyiapin Vitara dua pintu untuk adventure offroad tipis-tipis ke Rio. Komandan Rio minta kemarin dikirim mobilnya, cuma nggak banyak yang kita rubah supaya masih bisa terjangkau untuk teman-teman kalau mau bikin Vitara yang 4 pintu gitu. Yang paling konsen kita adalah kaki-kaki, karena Vitara ini masih independent suspension dengan gardan depan yang kecil 5,5 inch, terus casingnya masih pakai aluminium. As rodanya Vitara itu menjadi satu PR sendiri untuk kekuatannya saat dikasih ban 31 extreme. Mesinnya G15 bensin sebenarnya, karburator sorry.
itu konsen kita adalah kaki-kaki kita bikin semua, arm setnya kita bikin, yang depan cuman kita kuatin pakai seamless gitu. Terus shockbreaker-nya masih standar, hanya diturunin, pernya kita ganti yang lift 2,5 inch. Gardannya kita dropin karena dari lift toh. Gardannya pakai gardan jimny belakang yang 6,5 inch dipotong. Terus shaft-nya custom, shaft-nya CV joint-nya pakai L200 Strada sama free lock-nya. Jadi sekarang asnya depan udah jadi heavy duty. Final gear ratio-nya 8:43, kita pasang locker depan. Yang belakang sistem suspensinya ARM itu menjadi masalah juga saat dipakai untuk off-road. Biasanya pillow ball-nya nggak kuat, makanya dibikin 5 link suspension, bikin custom aja, pasang sama sekaligus gardan belakangnya dimundurin dikit supaya tidak mentok, kasih ban 31, tidak motong body. Yang depan ini banyak agak maju sedikit juga, diatur dari lower arm-nya. Nah, shockbreaker belakangnya pakai Amanda Extreme, ya pakai murah-murah aja. Terus gardan belakang tetap standar, hanya final gear-nya diganti 8:43 supaya lebih low, saat hike-nya pun lebih low, pasang locker ARD. Udah, depan belakang itu transfer case kita ganti low gear-nya. Terus yang lain standar, bumper pasang mau apa sih, custom aja semua. Terus kopel belakang jadi kurang panjang, kita ganti pipanya lebih panjang. Mesin, karena mesinnya masih karburator 1500, akhirnya kita pasang injection kit dari G16. Jadi dari mulai head ke atas sama EQ sistemnya dipasang punyanya G16. Jadi sekarang jadi injection, pasang snorkel. Udah cukup roll bar-nya di dalam, biar rapi, luarnya ada cuman untuk pelindung kalau nyender-nyender aja. Ini memang salah satu mobil yang menurut saya agak langka, agak emosional dibikin, tapi keuntungannya dari mobil ini kalau dibikin off-road adalah suspensinya enak, lebih jauh lebih enak dari Jimny. Tapi karena dia bobotnya bobot Jimny, makanya lebih lincah dengan power yang 1500 cc. Ini adalah satu langkah atau satu step di atasnya Jimny. Dan memang sengaja tidak dipasang roof rack di atas supaya tidak bawa barang di atas, biar mobilnya tidak limbung. Jadi mobilnya buat miring-miring, buat lewat handicap juga oke. Nah, keunggulannya adalah bobotnya. Bobotnya sangat top gitu loh. Bobotnya bagus banget. Karena itu kita pertahanin seminimal mungkin pekerjaan-pekerjaan yang menambah bobot. Artinya apapun yang menambah bobot kita pertimbangkan supaya tidak overweight. Kalau mobil ini overweight itu jadi kelemahan malah, tidak keuntungan memilih Vitara 2 pintu. Nah, detailnya boleh dilihat-lihat, memang barangnya tidak terlalu oke, tapi untuk level 2 pintu ya cukup oke gitu loh. Dikerjain hanya 1 bulan, makanya banyak sekali hal-hal yang kejar-kejaran, seperti Win juga masih pakai bawaannya mobil. Gak apa-apa lah, yang penting kemampuan off-roadnya oke.